Selamat datang di Mama Serba Bisa. Apa kabar? Hari ini aku kembali dengan edisi makeover. Nah, di sini aku bakal bawa kalian melihat perubahan dari kamar tidur yang baru-baru ini aku bantu untuk di redekor. Nah, kalian bakalan lihat ini adalah kamar tidur untuk seorang anak gadis berusia 12 tahun namanya Linda. Nanti kita bakal ketemu sama dia. Nah, aku bakalan kasih lihat sama kalian seperti apa sih perubahan yang sudah kita lakukan di kamar ini dan di ruangan yang sebelumnya itu sama sekali nggak ada fungsinya dan kita ubah menjadi ruangan baca karena hobi dari Linda ini adalah membaca buku. Yuk, ikuti perjalanan dari room makeover di episode Mama Serba Bisa kali ini. Yuk. Nah, aku akan ajak kalian untuk ketemu sama partner in crime aku waktu kita melakukan project untuk makeover di kamar Linda ini. Yuk, aku kenalin. Dia tetangga aku juga. Faith! There she is! Hai, so aku sama Faith, kita bantuin untuk makeover dari ruangan yang ada di rumah ini, yaitu untuk Linda, putri dari pemilik rumah ini. Kita melakukan makeover untuk ruangan yang saat ini kalian lihat adalah menjadi ruang baca dia dan juga kamar tidurnya. Dan kita melakukannya ini kurang lebih mungkin 1 bulanan ya gitu. Nah, kalian akan ikutin perjalanan dari makeover ini seperti apa, langsung ikutin. Thank you.
sekarang kita sudah ada di sini bareng sama Faith dan Linda. Say hi Linda. Hi. Hi. So, aku ngomongnya campur-campur ya sambil ngomong bahasa Inggris. I will speak in English with you. So, how are you Linda? I'm very good. So, okay, what do you think about your room? I love it. It's so amazing. I love it so much more than before, and yeah, it's really nice. Thank you. So, I just want to share a bit about the concept. Like before, you actually design your own wardrobe. Jadi yang ada di situ tuh lemarinya dia yang gambar sendiri, ngukur sendiri, terus kita yang bantu untuk orderin dan bikin lemarinya. So, what were your thinking of your cabinet? What was the idea? Like, why did you want it that way? You know, and yeah. I wanted to have more of my clothes out and not folded because also I don't like folding clothes and I just wanted to like have it nice so you can see my clothes and so I can like pick what to wear easier and yeah. Okay, cool. Yeah, I think the sizing and the design it really works perfectly, and then there are basket for your now for your small items yeah. And storage. Okay, so from like also if later on we will show a different part, like we know that you love reading so much. Yes. And you love Harry Potter. Mm. That's why itu kita incorporated in the design. So what do you think of your new reading area? I love it. I can read in so much like nicer place. Yeah. And I love the like bookshelf on the side, and it's very like displayed nicely, and I love we added plants, so yeah, we also adding like a lot of plants, and there are more space for books, right? Yes. So need to go more collection, right? And then so this area, it's previously was not really functioning as something, right? Yeah. This corner, and then now we have like a chill corner. Mm. So you can hang out with your friends. What do you envision in the future? What going to happen around here? Mm. Like maybe like right now we do some crafting. And then what do you think you're going to do with your friends? I think it's a great, really nice place to just sit and like talk and also read for myself. Okay. And I think my friends can like use this space to like now do some crafts. So do you plan to have like also pajama party? That would be so fun. Okay, cool. All then right. Somebody could sleep here. Yeah, so exactly. Yeah, because the site is great, then yes. You can have them. Okay. So more space. Great. Thank you. So itu dia tadi Linda dan Faith, my partner in crime for designing this place. And then I will show you more on the bathroom and the reading area. Nah, sekarang aku berada di ruang baca. Jadi ruangan ini tadinya sama sekali nggak ada fungsi. Jadi mungkin hanya isinya ya barang-barang yang dipunyai lalu ditaruh gitu aja ya. Nah, kita ubah menjadi ruang baca dengan memanfaatkan juga barang yang sudah ada seperti rak buku yang ada di kanan ini. Ini udah ada sebelumnya dan kita manfaatin. Lalu kita tambahkan dengan kursi baca dan lampu baca lalu dikasih ornamen tanaman-tanaman. Di pojokan area tangga kalian bisa lihat di situ ada semua koleksi buku Harry Potter dan semua ornamen yang berasal dari Harry Potter karena Linda itu penggemar Harry Potter. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini juga kita tambahkan ini tambahan rak buku di mana membuat ruangan ini memiliki storage untuk buku yang lebih banyak dan memanfaatkan tembok yang ada di dalam ruangan ini untuk memiliki fungsi yang lebih baik.
kalian bisa lihat di kamar tidur ini kita menggunakan banyak elemen biru karena Linda suka sekali dengan konsep ocean. Ini dari gordennya kita berikan warna biru yang sangat muda. Lalu di tempat tidur ini ada bedroll yang motifnya adalah shibori. Ini benar-benar menambahkan sedikit tekstur ke dalam ruangannya tapi nggak terlalu berlebihan gitu. Mengorganisir ruang itu sangat penting sekali karena kita nggak mau kamar tidur itu terlihat berantakan, karena kalau kamar tidur kita rapi biasanya kita akan tidur lebih nyenyak dan suasana di kamar ini lebih menenangkan. Contohnya semua perhiasan atau jewelry-nya dia itu kita atur di tempatnya dan tambahkan juga dengan keranjang-keranjang kecil. Lalu ada juga tempat untuk menggantung tas-tas supaya tidak berantakan. Kita ingin menambahkan elemen biru itu nggak perlu semuanya langsung birunya itu sangat kontras atau membuat ruangan itu menjadi berlebihan ya birunya, tapi bisa dilakukan dengan elemen-elemen kecil, yaitu dengan sentuhan-sentuhan di tempat penyimpanan atau pernak-pernik yang ada di kamar. Nah, di kamar mandi, walaupun mungkin terlihat nggak terlalu penting gitu ya, tapi sebenarnya penting. Kenapa? Karena setiap pagi di saat pemilik ruangan ini mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas sehari-hari, kita tentunya akan menggunakan ruangan ini sebagai tempat untuk memulai hari kita. Kita memulainya di kamar mandi dengan menyiapkan diri. Dan ini bisa dilakukan dengan menambahi pernak-pernik dan juga tempat untuk mengorganisir benda-benda yang dimiliki. Seperti ada basket, ada tray, dan juga tempat untuk meletakkan semua perlengkapan yang ada di kamar mandi atau toiletries. Dan kita bisa tambahkan unsur tanaman. Nah, lihat aja perpaduan ada pot di sini, ini membuat suasana di kamar mandi ini lebih unik dan lebih cantik. Seperti yang tadi sudah disebutkan, tempat di mana saat ini Linda dan Faith melakukan art and craft itu tadinya sama sekali tidak ada fungsi. Tapi kita ubah menjadi chill corner di dalam kamar tidur sehingga membuat kita untuk memiliki area atau section di mana kita bisa beraktivitas selain kita tidur di kamar tidur. Ini bisa menjadi area sosial terutama untuk anak remaja untuk bisa menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan tentunya bisa lebih menyenangkan kalau ada pajama party. Nah, gimana menurut kalian tentang video ini? Oke nggak makeover-nya? Kalau kalian mau tahu di mana sih bisa dapetin benda-benda cantik seperti yang ada di makeover video kali ini, langsung aja ke Instagram @BaliBohoMagic. Di situ kalian bisa pesan dan tanya-tanya gimana caranya untuk order semua benda-benda yang cantik-cantik seperti ini dari Bali. Kita bakalan layanin, ya? Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mama Serba Bisa. Dan nyalain tanda lonceng supaya kalian bisa dapetin notifikasi saat ada video-video terbaru dari Mama Serba Bisa.